Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Juragan Makan. Yes, gue di Juragan. Vlog kali ini kita ada di kota Pangkal Pinang. Ada beberapa kuliner yang akan kita kunjungin selama 3 hari ke depan. Kuliner yang pertama namanya Seafood Mr. Adok di daerah Jalan Baru Simpang 4 Kantor Gubernuran. Nah, nanti kita lihat cek makanannya apa aja akan disajikan di Seafood Mr. Adok ini. Oke, pantengin terus guys. 2000 years later. Menu kita hari ini adalah ikan tenggiri, tapi menunya dibakar. Kemudian ini yang favorit gua, ini adalah ikan kerisi ya. Oh, gua sukanya dibakar kering. Kemudian ada cumi tepung, sayur, kemudian telur dadar, ikan kerisi lagi. Minumnya es kelapa muda. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi gue sudah makan tuh tadi ikut. Jadi ini kuliner kita yang pertama. Nanti saksikan terus guys kuliner gue yang kedua dan ketiga. Oke, okay, see you guys. Hai guys, dan kuliner gue kedua kita makan di kotak-kotak Ase. Wah, ini dia penampilan kotak-kotaknya. Ini bakso ikan, ini pempek ikan tenggiri, ini cumi-cumi sama udang. Kalau ini kulit ikan, ini apa? Di sini ubi. Apa yang namanya? Talas. Oh, talas. Dan ini kotak-kotak hasilnya, guys. Oke, kita coba. Oke, kita cobain ya guys. Kotak-kotaknya. Halus. Kayak kulitnya. Kok kata Kang Pepi? Ngena. Oke, kita sudah selesai makan di kotak-kotak Ase. Ini kuliner kita yang kedua. Nanti saksikan kuliner yang ketiga. Oke, guys. Oke. Itu dia menunya tuh. Kalau misalnya di sini tuh menunya sudah ada di sini. Sekarang kita ada di restoran Nat. Gue mau nyobain salah satu masakan Melayu gitu. Itu sama kayak di Bitung, namanya ikan empang. Ya karena ada kulitnya, ikannya ikan laut kan. Baik. Kalau terus ada lemak darah. Otomatis nasinya. Oke. Jadi kita sudah melakukan 3 kuliner versi Juragan. Yang pertama kita makan seafood di Mr. Adok, sangat recommended. Dan menurut pemuda setempat, taran makanannya itu cepat, jadi makannya itu selalu fresh. Kemudian yang kedua kita makan masakan khas Melayu, Melayu Bangka Belitung. Makan lempah kuning di warung Kak Nat itu di belakang kantor Polresta-nya Bangka. Kemudian yang ketiga kita nyobain makan otak-otak Ase. Kemarin udah gue liatin makan apa aja, kayak kemarin ada pempek udang, pempek cumi, dan lain-lain tuh, itu yang harus lu datangin. Nah, gue nih belum balik nih ya, gue masih nunggu schedule pesawat. Jadi rencana hari ini tambahan aja, jadi mau kopi sama teman-teman nanti
Katanya kopinya recommended kata pemuda setempat sih. Nanti gue liatin siapa sih pemuda setempat yang di sini itu. Oke, see ya. Ini dia teman gue, Bang Andi, sama ini Bang Budi. Kita diajakin ke Warkopis. Yang recommended-nya apa Bang Andi? Sini. Yang recommended kopi susu. Kopi susu. Harus. Oh, yang terus makannya apa? Makannya Indomie rebus telur. Indomie rebus telur. Cocok. Oh, sedap. Oke. Okay. Wis, kita tungguin deh. Oke. Okay. Nah, ini mie rebusnya. Balik ke selera awal. Ini kopi susunya. Katanya oke, okay, katanya racikannya merebusnya. Udah pada makan. Sup. Selamat makan. Atau aku japri lagi ya, Mas ya? Boleh. Ya, alhamdulillah sudah selesai juga kulineran kita di Bangka. Saksikan kuliner-kuliner wajib selanjutnya di kota-kota berikutnya versi Juragan Agung. See ya guys.